Keperitan hidup ibu tunggal 6 anak di Kuala Sungga, Melaka mendapat perhatian meluas selepas kisah hidupnya yang menderita selepas kematian suami 5 tahun lalu disiarkan dalam akhbar Harian Metro. G. Malarkodi, 35 tahun, melahirkan rasa syukur atas keprihatinan Harian Metro dengan kesusahan hidup yang dilaluinya bagi membesarkan 6 anak yang masih bersekolah. Mereka sekeluarga lega apabila mendapat perhatian daripada pengurusan Harian Metro yang mengunjungi rumah mereka sempena Karnival Gegaria Harian Metro Melaka baru-baru ini. Kunjungan diketuai pengarang kumpulan Datuk Mustafa Omar yang menyampaikan sumbangan wang tunai, barang keperluan dapur dan pakaian sekolah kepada keluarga berkenaan. Hadir sama pengerusi Titipan Kasih Harian Metro yang juga pengarang eksekutif berita Osman Mamat dan pengarang eksekutif pengeluaran Ahmad Salim Bacok. Ada orang banyak tolong kan, daripada family saya pun ramai dia orang tolong. Dia orang kadang-kadang makan pun, kami makan dekat rumah mak. Semua dia orang support lah. Kalau macam baju sekolah tahun ni, Encik semua dah sponsor kan. Dalam keadaan macam ni pun, masih saya hantar dia orang pergi belajar tu. Amat penting lah belajar tu untuk masa depan dia orang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah sebab saya tak pernah tengok bantuan sebanyak ini. Ini kali pertama saya terima bantuan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selepas itu, rombongan Titipan Kasih berkunjung ke rumah ibu tunggal Aisyah Baba, 52 tahun yang tinggal bersama 7 anaknya dan hidup dalam kesempitan. Kepayahan hidup Aisyah selepas berpisah dengan suaminya mendapat perhatian Harian Metro yang tampil menghulurkan bantuan berbentuk barangan makanan, keperluan dapur, kelengkapan sekolah dan wang tunai. Program Titipan Kasih hari ini adalah program terakhir kita untuk tahun ini. Penutup tirai kita pada tahun ini yang kita sudah laksanakan sejak Januari lagi. Ini tahun ketiga kita melaksanakan program Titipan Kasih ini dan kita berterima kasih kepada pelbagai pihak yang bantu kita, yang turut bersama kita. Kita akan meneruskan program ini untuk tahun depan dan insyaAllah kita akan perbanyakkan lagi program tanggungjawab sosial kita ini kerana kita rasakan bahawa program ini bukan setakat mendekatkan diri kita, diri Harian Metro, Harian Metro dengan pembaca tapi juga di kalangan staf kita sendiri, kaki tangan kita sendiri dapat bersama dengan masyarakat. Ini usaha baik yang kita rasa perlu diteruskan untuk tahun depan. Kita saling memerlukan titipan kasih pasti cukup.